Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara penerbit yang bersama Hadir Syahudin, siang pendengar yang berkat sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah pun sampai ke ayat yang 13, 14, 15 dan seterusnya. Itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rafi'u darajati dzul 'arsy yulqi ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yawma at-talaq. Yawma hum barizun, la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulku al-yawm? لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Dialah yang maha tinggi darjatnya, yang memiliki arasy, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat, iaitu hari ketika mereka keluar dari kubur. Tiada satu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Pada hari ini, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari itu. Semuanya Allah Maha Cepat hisabnya. Para pendengar yang berkat sekalian, ini terjemahan yang saya pilih daripada Sahih Tafsir Ibn Katsir. Ada tafsiran para ulama yang menjelaskan bahawa yulqi ruha min amrihi, memutus Al-Quran Al-Karim. Kerana Al-Quran ini disifatkan, kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam pandangan beliau, bahawa dengan Quran ini manusia hidup. Quran dipanggil ruh, adalah bagai-bagai nama Al-Quran Karim. Wa sumiya dhalika ruhan li'anna nas ya'ishuna bihi, manusia hidup dengan ruh. Jadi Quran ini juga menjadi ruh. Dan Allah gambarkan dalam ayat dari surah Asy-Syura ayat 52, wa kadhalika wahayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Jadi Al-Quran ini dianggap ruh. Wa man kana maytan fa ahyayna bihi wa ja'alna lahu, Allah gambarkan dalam ayat surah Al-An'am, wa man kana maytan fa ahyayna bihi, Allah gambarkan manusia ini peringkat awalnya mati, kemudian Allah beri ruh kepada ini. Jadi maknanya Al-Quran ini juga dipanggil sebagai ruh. Selain daripada malaikat Jibril juga sebagai satu kemuliaan, ketinggian, darjatnya di sisi Allah, maka Allah panggil juga dengan nama ruh. Sebenarnya kita telah bincangkan nama-nama Jibril ni. Jibril dibaca dengan Jibril, dibaca dengan Jabril, dibaca dengan Jabrail, dibaca dengan nama-nama yang lain tu, Jabrail, Jabrail, ada tajdid di hujung. Jadi Jibril ni dipanggil Allah SWT dengan nama-nama yang mulia yang lain. Contohnya, kita dapat lihat mesti surah Al-Ma'arij ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana. Para malaikat dan Jibril naik menghadap Allah SWT dalam sehari yang nilainya, kadarnya 50,000 tahun. Ini surah Al-Ma'arij. Begitu juga kita baca surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam Qadar ini turunnya malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Ada kalangan orang jahil yang cuba untuk memahami Al-Quran dengan style mengikut kaedah perkata, terjemahkan pula tanazzalul malaikatu wa ruh, turunnya malaikat-malaikat dan juga ruh ibu bapa kita yang telah mati. Ini tafsiran menyesatkan muslim-muslimat sekalian. Tak ada seorang pun ulama yang mengatakan seperti ini. Jangan pandai-pandai yang tafsir Quran ruh ni merujuk kepada ruh ibu bapa kita pula. Malam Qadar mereka datang berjumpa dengan kita. Sesat muslim-muslim sekalian. Jangan pandai-pandai tafsir Quran. Tafsir ni kena ada sandarnya, sama ada tafsir yang maksur Quran dan juga sunnah,
ataupun tafsir dengan riwayat yang sahihah. Kalau tafsir birai ni kena ada kekuatan bahasa Arab, jangan pandai-pandai ikut suka kita saja, bunyi slang kita macam orang Arab, kita nak mentafsir Quran, nak melawan imam Ibn Kasir pula dah, nak mengatasi imam Ibn Athiyah pula, nak bagi pandangan seolah pandangan kita ni macam Qurtubi pula. Jangan saudara, jangan pandai-pandai kita dalam bab seperti ni. Jangan anggap menceritakan Quran ni macam kita ceritakan qusas, adatul qasasin, qusasin, qusas, seolah-olah macam kita menyampaikan cerita penkulara pula. Mana mandai kita menterjemahkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu dahulu tidak sanggup mana pandai mentafsirkan Quran. Dan ruh yang dimaksudkan oleh Allah dalam Quran merujuk pada Jibril. Kadang-kadang Allah panggil juga nama malaikat Jibril dengan Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal mundirin bi lisanin arabiyyin mubin. Ini dalam surah Syuara dulu kita pernah bincangkan. Nazala bihi Ruhul Amin. Dia dibawa turun oleh Ruhul Amin, iaitu Jibril, ke dalam hatimu supaya kamu menjadi seorang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Para ulama, iaitu Ibn Abbas, Muhammad Al-Ka'ab Al-Qurazi, Qatada dan lain mendapat bahawa jelas Jibril lah yang dimaksudkan oleh Allah di sini sebagai Nazala bihi Ruhul Amin. Lagi Allah panggil Jibril ini dengan nama Ruhul Kudus. Ini jelas lihat dalam surah Al-Baqarah. وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. Dan kami telah berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putera Maryam, dan kami perkuatkannya dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini adalah merujuk kepada Jibril alaihi salam. Ini adalah nama-nama Jibril yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Karim. Nabi juga pernah bersabda dalam hadis yang sahih. Nabi menjelaskan kepada kita, inna ruha al-qudusi nafasa fi ru'i anna nafsa lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha fattakullaha wa ajmilu fi talab wa la yahmilanna ahadukum istibtar rizqi an yatlubahu bi ma'asi Allah fa inna Allah la fa inna ma 'inda Allah la yunalu illa bi ta'atihi fa inna Allah la yanalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Dalam hadis yang sahih ini riwayat Abu Nu'aim al-Hilya bahawa Nabi bersabda, semuanya Ruhul Kudus telah memberitahu kepadaku bahawa satu manusia, seorang manusia itu takkan mati sampailah dia menyempurnakan ajalnya dan mendapat seluruh rezeki. Maka bertakwalah kamu semua kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik dan halal. Janganlah seseorang daripada kamu terlambat dalam dia terlambat mendapat rezekinya mencari dengan cara yang haram. Kerana semuanya apa yang ada di sisi Allah itu tidak mungkin diperolehi melainkan dengan jalan mentaati. Jadi mahalu syahid dalam perbincangan kita ni, penggunaan kalimah Ruhul Kudus yang dimaksudkan oleh Nabi adalah Jibril AS. Jadi muslim-muslimat yang dimulakan sekarang, sekarang ada dua pandangan. Sama ada yang dimaksudkan oleh Allah SWT di sini merujuk kepada Jibril yang Allah sentiasa gunakan kata ruh untuknya, rafi'u darajat zul arshi yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadih liyunzira yawmat talaq, ataupun ruh yang dimaksudkan di sini adalah merujuk kepada Al-Quran Karim. Dan ini selaras dengan firman Allah dalam surah Syura ayat 52. Wa kadzalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran ar-ruh. Ruh ni Quran yang mengandungi perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah kitab dan tidak perlu mengetahui apakah iman, tapi kami jadikan Quran itu cahaya yang kami tunjukkan dia dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan semuanya engkau Muhammad memberi petunjuk kepada jalan lurus. Jadi para ulama menjelaskan, tentunya Qurtubi dia berkenalkan Al-Quran dengan ruh kerana padanya bergantung hakikat kehidupan yang sebenar. Dan begitu juga Allah namakan juga Al-Quran ini sebagai nur kerana padanya terdapat hidayah. Muslim-muslimat yang berikan sekalian, jadi kita dapat lihat penggunaan ruh dalam Quran ni adalah merujuk kepada Al-Quran dan merujuk juga kepada Jibril. Jadi berlakulah perbezaan pandangan. Sama ada yang maksudkan Allah di sini adalah Quran ataupun merujuk kepada Jibril alaihi salam. Kalau merujuk kepada ruh adalah Al-Quran, benar juga. Kerana Quran lah yang diberikan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau rujuk kepada Jibril pun betul juga, kerana Jibril ni yang membawa perintah Allah SWT dari langit ke bumi dan sebaliknya. Jadi muslim-muslimat yang dikatakan, demikianlah yang dikemukakan oleh para ulama tafsir. Allahu a'lam.
Padahal kalau kita lihat dalam konteks ayat, lebih merujuk kepada peranan Jibril. Kerana peristiwa ini digambarkan berlakunya pada hari kiamat. Tambahan pula ada ayat daripada Surah Al-Ma'arij yang serupa dengan ayat ini. Innallahi zil ma'arij ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Yang datang daripada Allah yang punya tempat yang tempat punya tempat-tempat naik, malaikat-malaikat dan jibril naik menghadap Allah SWT dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Jadi ini ada kaitan dengan ayat yang sedang kita fokuskan pada kali ini. Semua-semua ini boleh kat masyarakat. Lagi, sebenarnya ayat ni ada kaitan dengan ayat yang kedua dari surah An-Nahl, surah Lebah. Yunazilul malaikata bi ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dia menurunkan para malaikat dengan bau wahyu, dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki antara hamba-hambanya. Peringatkanlah oleh muskriyat bahawasanya tiada ilah yang berhak beribadah dengan benar melainkan aku, maka hendaklah kamu takwa kepada aku. Baik, kemudian datang ayat yang digambarkan di sini, rafi'u darajati wal 'arsy yulqi ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadi liyunzira yawmat talaq. Liyunzira yawmat talaq. Kamu talaq ni kata lima Qurtubi jelas perkataan liqa', liqa' lah merujuk kepada pertemuan. Talaqa ya talaqa maknanya merujuk kepada pertemuan. Pertemuan apa pula di sini? Ada kiraan yang baca oleh Ibn Abbas Al-Hasan dan juga Ibn As-Samaiqah. Susah nak sebut nama As-Samaiqah. Sin, Mim, Ya, Qaf, Ain. Dibaca juga dengan Ditundia. Yang talaq ini kata Ibn Abbas dan kata ada yawma taltaqi fihi ahlus sama' wa ahlul ardh. Yawma talaq, dia berkataan talaqa ini liqa' merujuk kepada pertemuan penduduk bumi dan penduduk dan penghuni langit. Kata Abu Aliyah pula dan Muqatil, pertemuan pada hari itu antara al-khalqu wal-khaliq, makhluk dan juga Allah SWT. Dan dikatakan juga pertemuan pada hari itu al-abidun juga al-ma'budun, yang menyembah dan juga disembah. Maksudnya hari itu semua akan di tunjukkan pertemuan antara penyembah berhala dengan berhala-berhala pun dikumpulkan sekali. Yang antara yang menyembah dan juga yang disembah. Al-Abidun dan juga Al-Ma'budun. Kata Imam Qurtubi lagi, juga maksud di situ pertemuan di antara Al-Zalim wal-Mazlum. Pertemuan antara orang yang menzalimi dan juga yang dizalimi. Orang yang zalim tak dapat lari pada hari itu. Kat dunia dahulu, yalah, dengan kemampuan kamu, kamu bebas, kamu lepas. Tapi ke akhirat ni tak ada siapa nak menyelamatkan kamu, kamu akan bertemu. Pertemuan tu pasti. Ada juga pandangan mengatakan bahawa pertemuan hari itu adalah menyebabkan manusia dengan apa yang dikerjakan olehnya. Ada pun yang mengatakan yaltaqi fihil awwalun wal akhirun. Pertemuan pada hari itu menyebabkan orang yang awal, generasi awal daripada zaman Nabi Adam sampai lawan terakhir hidup di atas muka bumi, ala sa'idin wahid, di satu tempat yang tidak dapat dipisahkan. Ini semua pandangan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Baik, pertemuan dengan Allah ni satu pertemuan yang pasti. Mana sahaja maksud yang dikemukakanlah benar. Semuanya memang tepat. Pertemuan orang yang dizalimi dengan menzalimi, pertemuan yang disembah dengan yang menyembah, pertemuan antara Allah dengan makhluknya, pertemuan manusia dengan amalannya, pertemuan orang dahulu dengan orang kemudian, semuanya benar belaka. Kerana itulah hakikat pertemuan, perjumpaan mahsyar kelak. Mohonlah kepada Allah agar dimudahkan hisab. Antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkan untukku hisab di akhirat. Bila Nabi beramalkan doa ini, menyampaikan kepada para isteri, tanyalah Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana maksud dimudahkan hisab wahai Nabi? Jawapan Nabi, Allahu yatajawaz anhu. Allah SWT akan melepaskan, skip daripada dosa-dosanya. Sedangkan dibentangkan di depan begitu banyak kitab-kitab pada kejahatan, catatannya, tapi semuanya dilupakan oleh Allah SWT. Kerana keikhlasannya dalam tauhid, kebenarannya dalam ibadah. Semua kepada Allah dengan doa ini, moga Allah berkati memudahkan segala urusan kita. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.